Jadi stabilnya saya tengok dan saya melihat melalui grup-grup WhatsApp dan Facebook, maknanya ada pemain di belakang yang sebahagian besar daripada mereka ialah pemimpin apa ni Parti Amanah. Jadi saya pun faham lah. Sebab sebelum ni sudah ada Perli, Sinde dalam WhatsApp group ni kepada saya, saya pun tak kisah. Apa nama ni, tidak ambil berat sangat. Jadi saya melihat bila penglibatan termasuk peguam juga adalah penyokong tegak Amanah. Suami dia menjadi penyokong ataupun pencadang kepada calon Amanah di Parlimen Kota Baru. Jadi saya dapat melihat dan boleh buat kesimpulan bahawa ini adalah satu konspirasi politik menjelang pilihan raya. Jadi saya buat penjelasan itu. Dan saya dah siap berbincang dengan peguam saya untuk mengambil tindakan ke atas mana-mana pihak yang terlibat dan berkonspirasi untuk menjatuhkan reputasi saya sebagai calon di P026 di Kuteri.